sponsor sendiri dan mungkin secara tidak langsung mengaitkan kita semua di sini satu kaum. Jadi itu sudah saya bilang, kita juga beli. Dan satu lagi, antara kebanyakan bahasa yang saya pakai sebab pula-pula saya melukis pun lebih kepada memperkayakan atau memanjakan kita punya bahasa suku kita. Jadi kebanyakan bahasanya dalam bahasa dusun, bahasa dusun. Jadi siapa yang tidak paham itu, kita paham dengan yang sebelah yang paham. Dan saya coba juga kasih paham kepada kita supaya itu message sampai. Baik, kita mulai sekarang. Pelan-pelan kita tinggal nampak, tidak tahu bagus atau tidak ini. Oke. Boleh nampak tak yang jauh-jauh? Boleh bahkan? Atau kita kasihkan sedikit lagi? Kalau enggak, tidak boleh habis. Langsung itu. Oke, situasi dia Sinta 1960-an. Oke, tengok ha? 1960-an, bol-botong. Dulu-dulu punya bahkan. Kemudian lampu pom lagi dia punya street light tu. Ini kedai makan papan. Kan? Yang payung dia pun payung. Apa payung anu kertas? Dulu-dulu kan payung kertas. Yang orang bilang dulu-dulu payung kertas ini kan itulah yang orang dulu-dulu pakai kalau kawin di kampung kan. Mesti dia pakai payung, tidak hujan dah, hujan dah. Dia pergi berbanjiran, tumpuk apa sahaja yang ada. Kan? Kan jemputan di buku, bukan ya? Megahap, ya. Jadi dia megahap, tepuk. Jadi mesti dia pakai payung. Tentu pucat budaya yang kau pesanan. Ya. Itu dah dia pakai. Ikut-ikut salam. Kemudian, cinta seumur-umur. I love you, darling. Ya, Puma, I love you lagi. Tapi, tengok itu husband dia saya, betul sama wife dia kan. Dia kipit lagi, bah, habis pancir. Kemudian, macam di nektar, sudah ada punya straight line. Kemudian, kedai kopi dia pun restoran sudah. Kan? So, itu situasi dia sebenarnya. So, kalau kita nampak Ustaz ini sebenarnya, dia bukan suruh kita ketawa-tawa. Itu sebenarnya message berkat doktrin aslinya membuat anda ketahuan, tapi apa message yang kita dapat dari situ? Sini kalau anda setuju, saya ingin menekankan rasa kasih sayang sepanjang hayat sebenarnya. Ya. So next, ayo sambungan, sambungan. Jadi masih lagi yang tadi itu. I love you tadi juga, I love you juga. Jadi ingat-ingat terutama banyak tadi aku mati lubang cerai tak dengar. Dia kasih banyak CKR lagi ni. Is ada tadi saya yang bilang sekali tak masuk lubang. Nah, splash. Kasihan juga. Senyum-senyum si kawan saya nanti yang itu ada lubang itu restoran. Dia sebenarnya kartu di sini ya, atau malu mana dia kadang-kadang satu slide saja dia habis di sana, kadang-kadang ada bersambung dua slide lah. So ini akan dapat saya rasa. So okay, lupakan cerita dia ini kasih sayang juga. Okay, kita tengok yang next. Oh, Prim. Sang kasut saja. Singkaman, kasihan gak? Dia lupa pakai kasur sama selipan. Jadi kan dia ada yang mau dikasih tinggal. Dia kira mau kasih tinggal bag dia. Takut hilang duit dia di sana. Jadi yang lain pergi sana yang lindung-lindung pokok. Singkaman satu orang sana, panas sudah kakinya. Kaki ayam pada. Ini message yang kita buat di sini sebenarnya apa yang saya ingin sampaikan sebenarnya. Kalau kita ingat pertama kartu ini sebenarnya saya lukis semasa pembahagian panjang premium sesi kedua pertama mula-mula kan. Jadi memang karena takut sini kita tanya itu orang tua disuruh berbaris yang dari lokal umat dari Tirian suruh turun juga ingin terima tidak putih benar kurang lain ambil. Jadi ya apa yang saya ingin sampaikan di sini lebih kepada message yang program ataupun cara penyerahan krim itu sebenarnya tidak mesra, tidak mesra atau orang bilang
kategori yung kurma. Dia samakan yang mahal-mahal sudah ikut peparis juga sama yang muda-muda. So, tapi selepas ini saya nampak kita tahu juga beberapa cara kerja untuk memahami lagi print itu sudah diperbudakan dan diperjenangkan kita punya warga. Okay, next, anu lagi. Wah, ini nggak tahu ini imajinasi apa ini. Krop. Nampak juga kan? Helikopter. Ini helikopter. Pop. Dia bilang peluang dia punya apa itu kakangin itu. Terus itu ditutup, dia bilang kan jangan sih turun. Rupanya si Inan itu pakai remote control. Pakai remote control ambil muat di madar. Dulu-dulu kamu pingin punya kita, orang-orang dulu kamu pingin budak-budak pingin. Sekarang sains dan teknologi modern-modern dia pakai remote sudah. Tapi remote itu ada canggih lah kan. Dia punya helikopter, ada punya bikin kaping, ada bikin gunting itu. Dia punya tangkai, kemudian dia kasih turun, dia kasih masuk sana lagi dia. Wah, expert sudah tahu. Aduh, dia bilang, don't play. Walaupun ini tidak, sebenarnya ini logik, Pak. Bukan tidak logik, cuma kita belum sampai ke tahap itu. Kadang-kadang kita buat perkara ini sebenarnya lebih kepada orang bilang angan-angan, tapi kadang-kadang angan-angan itu boleh menjadi kenyataan. Kalau ada itu saya pun suka, apa mau kah? Baik, next. Oi, apa ini? Biasa bensin di tamu dulu bensin di tamu sangat tahu kita kan tamu kita kan. Jadi ceritanya ini si Kaman jual apa yang kita pakai sini tunggol kan tunggol gulumpuk bah kami sambil rumah di tamu. Jadi ada ini satu orang lepas gaman tunggol kau terlepas bubut tuh banyak lubang parit bilang. Atau ada apa timbul si Kaman bilang kemarin lagi banyak terlepas itu nanti lah bubut dia bilang kemarin lagi baru sampai sana baru boleh kan dia begini sesen logo tapi siapa yang nampak apa di sebalik sini lukisan sini ada yang lain daripada cerita tuhul tadi yang kita nampak tuparit. Ada maintenance. Pandai kau. Siap. Itu paling dia kan, sebab memang kita nampak. Kita bukan komplain, saya bukan derek ini paling si Ando tidak akan bikin, saya tidak derek kan. Tapi kita akan nampak. Dia punya poin, orang tumpuhan bikin tunggol sampai itu cerita dia, tapi sebenarnya ada sesuatu yang terselit di sana. Saya harap saya tidak akan kasih marah di kita punya orang-orang lah. Sebenarnya kasus ini dia bukan jahat, dia cuma terselit dari, ya. Yeah? Tapi yang itulah saya coba kaitkan satu isu dengan isu yang satu lagi menjadi satu cerita simpel tapi harap-harap kasus itu sampai. Next. Oh, kita punya jalan cerita itu ini kan saya tidak juga susun ikut macam mana ini saya. Simpan saja di sana, kita akan bingung sejak dia mulai sambung-sambung macam satu dalam cerita. Ini cerita bikin IC dulu-dulu, tahun 60-an. Kalau dulu-dulu kan, tahun 60-an, ini time-time saya lahir deh ini. Time itu masih lagi budak-budak kan, ada sablas di hidung dia loh yang keluar begini itu kan. Ada sablas kemudian. Ada rel kereta api bekas dia itu. Aduh ya gigil dong. Kemudian itu saya kalau yang perempuan punya time dulu mana dia pernah anak kabira kan. Jadi sampai menangis ini sebenarnya lebih kepada yang pernah saya lepak dan alami lah. Jadi bila anak gambar dia menangis. Dia takut. Baru kena suruh berdiri di depan kan dulu ambil IC itu juru gambar datang ke sekolah tapi kita berangkat ke sekolah suruh berdiri gini kan gambar gini ada yang kena tarik ingus ada yang meringus ada yang menangis macam mana mau gambar IC. So next
Wow. Style dulu. Tidak lari dari style yang mesti ada begini. Hanya kira mama saya IC juga yang bikin IC. Dulu pernah bikin IC dan dia daftar lewat, tapi dia bagi sama pendaftaran gak paham macam ini, mana gak terima. Ada gak patut dia bilang, dia bikin gambar kurang kita, pegawai pendaftaran kita kurang paspor, dia bagi gambar yang pegawai yang cantik. Kita lari itu background bayang ada gambar sedikit itu patah, itu kan biasa dia gerakan itu studio kan. Kemudian itu perempuan ya, tapi mesti ada semendak dia kan. Buka ras ini. Kemudian mesti ada Thailand ikut nanti Fawar juga. Kemudian yang di belakang itu biasa itu yang background sedia ada di studio itu biasa ya. Dulu kan. Tapi oh iya. Klasik lah dia punya anu pakaian kebaya itu. Nostalgia. Baik, kita teruskan. Nah, ini dulu juga ini. Dulu saya rasa semua kebanyakan kita pernah rasa ini yang pakai apa itu lampu bom dulu tuh kan. Jadi pengalaman betul saya ini dulu ini. Bapak saya masih di sawah, sekarang suruh pulang awal petang, suruh kasih hidup ini barang ini. Lampu bom pak kecil lagi bagi saya mana tahu. Jadi ngam biasanya pakai sprint kan di tengah-tengah itu. Jadi dia ada sprint. Sprint itu sedikit kalau simpan lepas itu kebakar panas boleh itu. Saya simpan minyak tanah. Saya pom dulu kan. Pom menakut macam itu kan. Nah habis pak, minyak sini semua habis. Bau terus. Habis memang pernah dicari lah. Saya sudah telepon ke Nadia. Kurang pengalaman juga ini. Dan yang sebelah itu sebenarnya adalah situasi dulu lah begitu lah duduk keadaan dia orang kampung makan dulu itu baru pak dia duduk di sebelah dapur kadang-kadang dia angkat saja itu poriok di tangan-tangan makan masing apa itu kongsi makan campuran. Nah dia sudah rambut si kawan di sana duduk. Next coba ini cerita baru lagi nih. Nah ini si kemarin masih lagi dia bikin kedai kopi. Oke, tidak pernah nampak di sana bahan. Memang tidak nampak dia punya apa itu title. Begini ceritanya. Si kemarin dia duduk kedai kopi. Dia minta dia bikin duduk kedai kopi. Dia minta kopi. Dia irung macam ini kan. Wah, itu si kemarin pahit dia bilang. Tidak gula dia bilang. Terus si kemarin kasih marah di sini ini next. Mata-mata kau sudah kaya, kau tidak peduli sama orang aku. Gula pun kau tidak mau bagi, dia bilang. Relax dan tutupi sana. Terus tutupi bilang, tuh, nah itu gula pace, taruh sendiri. Semua menangannya. Adakah dari kebinan, dia simpan gula itu di meja, seperti kau punya anu sendiri, rasanya sendiri. Malu pasti gak mandu. Iya, bisa dia. Abis ada juga yang memang dia ada gula sediakan. Ya. Jadi bukan salah agama, tapi bukan salah tutupi juga. Oke, next. Konsep ini kisah keluarga. Saya akan kamu tidak boleh, tapi saya baca di sini. Oke, ceritanya ini sebenarnya pada satu pagi itu mamanya nampak anak dia ada dua biji apple. Wah anak mama ada apple dua. Boleh bagi mama satu? Mama dia bilang boleh. Itu anak dia. Itu mama itu anak dia itu begini kan lepas itu anak dia gigit itu satu apple yang satu gigit lagi sedikit lah lepas itu baru dia rasa baru dia hulur yang satu. Nah ini mama gini ada. Terus mamanya marah, sampai hati kau ingin dulu itu apple baru bagi sama mama. Tidak hormat sama mama begitu dia bilang. Terkejut itu anak dia bilang dia ingin itu dia mau rasa mana satu yang paling manis. Dia mau rasa mana satu yang paling manis. Jadi dia rasa yang sebelah kanan dia paling manis, itu yang dia mau bagi mama dia sebenarnya. Jadi mamanya ini sebenarnya lapar tertangkap
niat anak itu saja. Jadi terus tidak perlu. Jump to conclusion. Bisa kasih sayang berlebihan semua pun pernah apa ini, sebenarnya mengalami. Baik. Wah, cerita si Gaman naik motor tiba-tiba limpas si Gaman, perabis siap peringkan dia hilang si Gaman kan, sampai dia naik motor dan masuk pergi bunga-bunga di sering jalan bah. Terus dia kasih parah ke Gaman, buduh bakal di Gaman limpas jalan tidak tinggung-tinggung sikit lagi kau akan langgar, dia bilang ke orang, kau udah buduh mana kau akan kasih kanak. Kau ulang dulu, kenapa tidak kasih kena? Pintar dia jawab. Next. Oke. Gaman lagi bikin kopi. Ini mencakup kisah kehidupan biasa kita, baik juga makan. Jadi si Gaman pilih kena kopi, dia nampak ada satu orang makan mie. Jadi pun sedap, lo kantor, lo hudin, takkan, lo sedap aja makan. Itu tidak ada bilang, tapi kita nyala. Menduk dia bilang, apa yang mau makan itu? Wantami punya sadap, dia bilang. Jadi si Gaman bilang, huh, sadap, sadap lah betul, tapi sikit, dia bilang. Jadi si Gaman minta sama Tuhan jelaskan, kinti tutar, dia bilang. Paham tak apa maksudnya? Wantan satu dia mau tutar. Ah, habis yang satu, apa-apa kan, dia bilang, wantami, dia bilang. Dari itu yang dulu-dulu, dia ada kubur itu nasi, dia kasih, apa gitu, unau, macam begitu kan, kasih hancur. Baru dia kasih suap anak saya, 1960-an. Lepas itu, 2017, anak dia yang kasih suap mama dia sudah. Mama dia, wah, ayo kalau dia ada mau ngapain lagi ya. Jadi, apa yang kita ingin sampaikan di sini, beruntunglah seorang anak apabila berkesempatan menyuapkan walau sesudut bubur kepada ibunya. Itu bagi sesudahnya. Oke, seterusnya ini cerita ibu juga. Wah, ini dia bilang cerita ini. Ini maksudnya ini, ya ini mama, itu anak, itu bapak. Lepas itu 29 tahun kemudian, itu yang macam mana tadi ini. Oke, itu mama dia tadi itu anak. Lepas itu 29 tahun kemudian, itu anak yang ada dukung itu sudah berkahwin. Jadi anak tiga sudah. Anak tiga dijaga oleh mama dia. Masih lagi mama dia yang jaga. Sebab bah, kerja dua-dua belum cukup duit cari orang gaji. Jadi dia minta tolong mama dia jaga. Tuh mama dia tuh di belakang. Nah ini nanti gak tahu. 15 tahun kemudian baru itu anak dia mampu kasih gaji seorang ama untuk jaga mama dia pula. Dapat apa itu? Dapat kan? 15 tahun kemudian dia cari ama untuk jaga mama dia, bukan dia yang jaga mama dia. Walaupun sebenarnya situasi ini sebenarnya kita boleh terima, tapi dari segi kurang bilang kasih sayang itu pandai-pandai lah kita pikirkan. Walau macam mana pun ini sebenarnya situasi yang kita boleh terima dan bergantung kepada individu itu sendirilah. Kasihan bagi ayah. Oke. Wah, sinan menjual apa itu? Sayur manis, kampung-kampung punya makanan. Jadi datanglah kita punya saudara ini. Pegawai. Pegawai. Pegawai jalan-jalan itu. Dia bilang, Inan, kau mau kasih maju gak bisnis kau? Saya boleh kasih pinjam 500 kah, 600 kah, 800 kah, 1.000 pun boleh. Sekarang pun boleh. Bayar sikit-sikit pun boleh. Terima 5 ringgit kah, 10 ringgit kah, sinang punya, dia bilang. Woi, itu along. Jadi, kali saya, siapa bilang dia orang tidak bagus? Dorang bagi kemudahan segera terima rame ini kerja. So, apa yang kita sampaikan di sini sebenarnya kadang-kadang situasi dia kita punya apa ini
palagang apa palagang dagang dari semua lo tiada modal lagi kan, jadi kadang-kadang memang terjadi begini, terpulang juga saudara kita, tapi sebenarnya situasi ini adalah ada berlaku. Baik. Wah, biasa lah Pak kan? Kita ini sekarang sama lah, baru umur, sudah tidak lari dari penyakit ini. Nah, dia bilang, itu dokter. Darah tinggi sudah kau ini, mulai sekarang kau tidak boleh sudah mengandangi, dia bilang itu dokter. Jadi itu orang kan, jadi apa lah yang saya boleh makan dokter, dia bilang. Yang pandai berenang saja, dia bilang. Dua minggu kemudian kan, siapa kenapa kau pandai berenang ambing? Dua minggu sudah saya ajar kau, dia bilang. Dia mau makan juga itu ambing. Tapi dia mau ajar berenang dulu. Kami sudah bilang, yang pandai berenang maksudnya ikan-ikan, itu. Tapi si kawan ini memaksa itu mau makan daging kambing. Dua minggu sudah saya ajar kau berenang, nah itu kau pandai-pandai. Yang berenang. Oke, okay, ini cerita Father's Day sebenarnya, Father's Day. Jadi biasalah kan, tidak tahulah kalau orang lain, tapi kita tahu ini situasi terjadi. Mama dia menyapu, papa yang Father's Day dia itu cuci pinggan, handphone disimpan di sebelah dia, bunyi saja WhatsApp dari anak. Happy Father's Day, Pak. Happy Father's Day, Pak. Semua di dalam milik main internet. Yang buat kerja, Bapak sama Mama dia cuci pinggan. Happy Father's Day. Jahat kan di orang kita kadang-kadang? Begini, penduduk negosian. Mama dia tengah mau pelantai. Jangan tanggal satu. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Ma. Dia beli Pak dia negosian. Tapi tidak semua itu, bukan kok itu juga maksudnya itu. Baik, ini cerita JST. Ini lagi, dia bilang tuh yang sawah dia, wife dia, Dani, kita tua-tua begini, kok masih sayang sama saya kan? Ih, masih sayang banget, dia bilang tuh laki dia. Berapa banyak lagi kau sayang sama saya, dia bilang. Lebih kurang 9400 lagi. Ayo mana sudah 2600. Karena GSD itu. Terus jadi nasi pak itu. Kasih sayang pun kena GSD sekarang. Karena GSD. Okay, next. Gomen yang okay. Kena apa itu? Jadi simple tapi itu lah sebenarnya kita ini adalah lumrah dunia ya. Apa yang kita sampai kita ingin kongsi di sini waktu muda-muda yang 4 kaki belum ada memori kan. Lepas itu 2 kaki berjalan dewasa sudah penuh dengan memori. Bila 3 kaki memori dia semakin kurang, 3 kaki bertukar. Ini untuk kita semua ya, tiada ditujukan kepada siapa-siapa ya. 6 kaki tinggal memori. Itu kita terima sebagai apa itu reality ya, reality. Okay, next. Okay, ini lagi satu cerita si Gaman lagi. Si Gaman punya cerita ini, dia pergi jumpa dokter, jadi dia dapat ubat, dia pergi singgah makan, jadi itu dokter bilang lepas makan terus minum ini ubat, ambil 2 sudut, dia bilang ke dokter. Jadi si Gaman makan, lepas makan dia makan ubat dia, terus dia ambil itu 2 sudut, dia jalan. Oh, kenapa kau ambil itu sudut saya? Dia bilang ke Tony. Habis itu dokter bilang, lepas makan, minum ubat, ambil 2 sudut, dia bilang. Tidak tahu masih Gaman, kadang-kadang pintar masih Gaman ini, kadang-kadang pandui juga. Literary, Pak itu, literary. Yeah. Literary. Yeah. So, next. Ini lagi bikin kesian. Baik, dalam beberapa keadaan, bukan semua mohing-mohing atau jalan yang pandai WhatsApp, pandai nonton di Lui, yang canggih punya handphone. Di orang ada itu yang, apa itu yang kalau
anjing itu yang patuntuan pe anjing itu anak karakter yang dulu-dulu punya jalan. Jadi cerita di sini sebenarnya biasanya kita terasa ujung tahun ataupun Christmas kan kita punya anak-anak generasi muda atau yang pandai main handphone WhatsApp sebenarnya kan semua main WhatsApp jarang sudah mendengar bunyi telepon lah semua disarankan pasangan pasir. Jadi orang tua kita yang tidak tahu main itu WhatsApp sebenarnya kan dia tunggu usia telepon berbunyi kredit dia sampai 100 ribu sudah. Dia mau mandai pun tidak tahu. Jadi dia tunggu anak-anak menelepon sebenarnya. Tapi anak-anak ini sibuk-sibuk jawab grup kawan, grup saudara, grup girlfriend, grup ex student, grup segala satu dunia dia jawab sampai tidak takut apalah begitu tinggal pun buat antar pesan. Tapi ibu orang tua sendiri dia lupa call. Jadi situasi di sini dia bilang ke orang tua. Rusak barangkali telepon saya ini lama sudah tidak pernah bunyi-bunyi dari lama. Padahal anak-anaknya semua sibuk cucu-cucu dan semua sibuk main. Itulah pesan saja kan. Oke. Ini si hujan punya cerita ini. Kiva baik lagi well known. Kampung Kiva baik kenapa? Jadi itu tahun apa itu? Travel bilang yang bawa turis ini kan. Oke, okay, we now at the kampung God Water. Kamu jangan kampung itu. God Water. God Water. Kita main ke ni? Memang lah, dari dulu. Oke, okay, now we are at kampung God Water. Betul kan ya? Saya pergi ke Jepang ikut saya kampung ya. Pernah saya tangan dasarnya dulu. Dulu lah waktu saya di college. Bukit Padang. Macam mana sudah peruntukan itu saya dengar kan Om? Belum ada. Itu parit tidak sampai siap-siap. Thanks. Oke. Ini cerita dia curi duit, ambil duit, tidak tahu lah macam mana. Tapi message dia kurang begini. Ada yang di satu pencuri, dia pun memang pencuri. Dan yang di dalam itu pun sebenarnya pencuri. Jadi ini pencuri yang di atas ini. Nah betullah bahwa orang bilang duit bukan guli di bawah mati. Jadi untuk saya ini sebagai pencuri dia bilang sekali dia mau ambil keluar lagi konyol itu tangan dari dalam itu silaka lupa pula bawa saya lupa pula saya bawa mana tahu guli bikin rasuah salah dia bilang kecuali yang sudah di dalam itu tidak insaf juga dalam ini kita pikir-pikirlah sendiri ya untuk hiburan saja juga ini. Okay next. Okay, print lagi cerita. Inan lagi. Ini Beparis ambil print lagi. Jadi si Inan ini di depan dia tidak berapa tahu lah yang pakai kantongan. Jadi dia minta tolong aduh, tolong saya cucuk. Dia bilang cucuk itu kartu itu. Saya tidak pandai, saya mau ambil berim, dia bilang. Buli bantu, apa itu, berpik kau, dia bilang itu, di belakang dia, tak kuda itu. Ih, mana boleh kasih tahu, nanti kau champion, dia bilang itu. Cuma ada orang buat dulu. Macam ikut-ikut juga trik, budak-budak gitu, kadang saya berpik. Mana boleh kasih tahu, nanti kau champion, kan? Pada trik banget orang tua. Next. Oke, okay, ini simple saja, tapi ya biasa tadi di kehidupan teologi dia akan balik kepada ketinggian asal pada satu ketika juga semua kita akan mengalami ini. Nah, ini tak balik dunia sudah betul-betul. Ipa, ada mau hidup dia bilang. Dia panggil itu driver traktor. Itu karabau duduk sudah bersiap. Bersiap sudah, terbalik dunia orang bilang. Habis karabau senang. Jadi itu karabau kesian juga las-las. Tapi pengamatan ini dua orangnya minta sum. Minta yang ada samai-samai yang dia bilang tuh kan. Sekali-kali apa itu kepala karabau. Terhancur. Karena mau tanya itu siapa suruh kurang ajar. Sup kerbau.
Oke, ini situasi juga. Baik, ini sebenarnya situasi kita gambarkan di tabula. Biasalah panduan kampung versus panduan turun peti-peti. Kita jual sayur satu ringgit, kadang-kadang kecil sih, akan dia tandikan. Kalau dia orang jual, ini pun satu ringgit, dia bilang, sampah kok begini. Jadi, kalau macam kita sampai pembelian, memang pun mau yang banyak kan. Jadi, situasi yang tidak dapat dielakkan, kadang-kadang sukar kita, yalah, pandai-pandai lah kita, orang bilang, kasihan, kan. Habis dia punya sayur itu, mungkin dia tanam sendiri di kabun, gitu kan. Yang satu ini mungkin dia pajak, macam itu. Nah, siapa nih video?